Halo guys, welcome back to my channel, Esmerci Channel. Video kali ini aku mau mereview hasil Sophie Haul, bunga palsu dan keranjang anyam untuk home decor. Ayo kita lihat. Pertama aku review itu keranjang anyam, tokonya aku buat di deskripsi ya. Ini keranjang anyam dari bahan seagrass pandan, harganya Rp60.000 satu set isi 3, ukuran S, M, dan L. Terus packingnya itu dibungkus plastik gitu aja karena aku lupa beli bubble wrapnya. Tapi tetap oke sih, isinya nggak rusak. Terus warna yang aku pilih itu warna dari atas ke bawah, natural, putih, natural. Nah, di sini keranjangnya itu agak peot ya, mungkin karena tidak dikotain, tapi barangnya itu cantik. Terus, sebelumnya aku pernah beli keranjang serupa kayak gini dari toko lain, harganya Rp80.000. Ini dia. Nah, itu yang Rp80.000 ini lebih kokoh dan packingnya itu lebih bagus. Cuman yang Rp60.000 ini juga tetap bagus karena fungsinya cuman mau diisi bunga, bukan untuk letakin benda yang berat, jadi aman-aman aja. Terus modelnya sama percis, jadi Rp60.000 itu tetap worth it. Selanjutnya ada bunga, tokonya aku buat di deskripsi ya. Ini kedua kalinya aku beli dari toko ini. Packingnya itu bagus, rapi dan kokoh, pakai bubble wrap. Harga bunga yang aku beli ini Rp14.820. Aku cuman beli satu jenis tapi dua warna, yaitu biru dan putih. Ini bunga krisan. Aku pilih warna biru dan putih, nyesuaiin sama warna ruangan yang mau aku hias. Bahan bunga dan daunnya itu kayak dari kain, dan kainnya itu bagus. Terus yang sungut-sungut kayak rumput itu dari plastik. Yang bulir-bulir putih itu dari styrofoam. Aslinya cantik banget dan rame. Ini bunganya gak mirip asli banget, maksudnya gak mirip asli kali, tapi cantik banget. Kalau konten kemiripannya dapat B+, tapi aku suka banget, karena itu aku beli lagi dari toko ini. Bunga lainnya juga super bagus, dan yang paling penting ini murah dibanding toko-toko lain yang ada di Shopee, karena aku survei review dan harganya berhari-hari sebelum aku beli, aku bandingin sama yang lain-lain, dan ini sangat-sangat worth it menurut aku. Selanjutnya ada bunga dari toko yang lain. Aku beli di sini bunga yang gak ada di toko yang tadi. Aku beli 9 buket bunga yang berbeda, tapi warnanya cuma biru dan putih karena sesuaiin sama tema ruangan. Packingnya itu aneh kayak pentungan, tapi gak apa-apa, tetap aman. Dan yang ini bunganya super cantik, Dewi Manjalita, sesuai peach, sangat indah. Bahannya kain sama kayak tadi, tapi gak murahan. Terus gak kayak asli kali, tapi cantik kali. Pokoknya super cantika Manjalita, gemes banget lah pokoknya. Ini super cantik, aslinya cantik banget. Terus yang paling cantik menurut aku yang pom-pom, hydrangea, peony, mawar kecil, terus sama ada bunga kecil, mahkotanya ada 5, di tengah-tengahnya ada kuning. Itu favorit aku banget dari semuanya. Dan yang paling penting ini juga murah banget, yang aku beli mulai dari Rp14.000 sampai Rp22.000. Tapi di toko ini bunga yang lain masih banyak yang lebih cantik. Pokoknya di sini semua itu cantik-cantik banget. Nah, ini hasil bunganya setelah disusun di keranjang tadi. Terus kesimpulannya itu bunganya itu super cantik, bagus, indah, manja, sesuai peach, dan sangat-sangat worth it. Terus kalau keranjangnya juga bagus banget dan worth it. Pokoknya menurut aku ini bagus, murah tapi nggak murahan, mantep, titik. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you at the next video and bye-bye.